Mantap. Baru ditangkap ini, masih buas sekali ini. Mas Bro, tolong air dikasih nyala di sebelah. Air ini. Iko, saklar. Kecil begini merontaknya kuat sekali. Tandanya kalau sudah jinak bagaimana? Sudah mulai anteng? Ya, suara desisnya sudah berkurang atau nggak ada. Itu sudah mulai nyaman di tangan. Baru kalau merontak, ikutin gerakan tubuhnya aja, jangan dipaksa. Misalkan dia merontak ke kiri, kita ikuti tapi sambil ditahan. Supaya merasa tidak ancam. Kalau bisa, kalau belum pernah handle, cara pegangnya beginilah.
Berontaknya kuat kayak apa kalau kita ikutin gerak badannya nggak terlalu berat. Kalau dia lari ke kiri baru kita paksa ke kanan, itu yang nanti dia nggak bisa jinak, malahnya melawan terus. Ini kalau kena cemeti ini rasanya kayak punya malampir, bisa bunyi. Terus cara pegangnya kalau di bawah begini, usahakan tangan depan ke belakang pegang. Gini. Dia nggak ada tenaga untuk melawan, nggak ada tenaga. Usahakan kaki depan jangan dapat sandaran lah di tangan kita begini. Handle 1 hari, 2 hari, 4 hari bisa dimainkan. Nanti di video berikutnya hewan ini sudah bisa buat ajak jalan-jalan lah. Sudah bisa diajak jalan-jalan di video berikutnya. Ini Varanus salvadori. Ini masih liar sekali, bukan liar lagi, galak. Tapi sudah mulai nyaman di tangan ini. Sudah mulai enak. Yang penting kita pegang barang besar begini, jangan terlalu panik lah, santai aja. Baru pastikan pegangan kita kuat. Baru cara pegangnya begini, jangan dapat tangannya, dapat pegangan lah tangannya dori ini. Kalau dapat pegangan dia merontak terus. Kayak begini sudah cara pegangnya. Nih, begini juga bisa. Intinya kaki atas bawah ini nggak dapat cakaran. Udah bisa. Terus usahakan setiap hari di handle kalau dari WC-an. Setiap hari di handle bisa. Mas Bro, dengar Mas. Ini Varanus salvadori ini habitat aslinya di pegunungan pedalaman Papua. Baru makanan aslinya di hutan ini sangat merusak untuk habitat burung yang dilindungi di Indonesia. Misalkan kakak tua raja yang bertelur cuma satu kali satu tahun baru menghasilkan satu butir telur. Sedangkan ini sekali makan tidak cukup satu butir telur atau satu ekor anakan burung. Kalau musim beranak burung-burung di Papua, mereka lebih aktif di atas pohon karena mereka sudah lebih tahu jadwal burung bertelur dan menetas. Jadi kalau hewan ini nanti kelaknya dilindungi kayaknya sangat salah. Karena hewan ini sekali bertelur lebih dari satu butir, bahkan sampai belasan butir telur, itu pun menetas semua. Kalau banyak baru burung di Papua juga banyak yang usil kayak ula-ula tangan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu masih ada gangguan dari Varanus salvadori lagi. Jadi kalau ini barang ini dilindungi kayaknya nggak cocok. Kayaknya nggak cocok. Baru hewan ini aktif di siang hari. Kalau dibilang aktif di malam hari salah, karena dia nggak suka kegelapan. Dia andalkan penciuman sama penglihatan. Untuk makanan salvadori ini kalau baru dapat dari hutan atau WC-an, usahakan 4 hari dari tangkap itu sudah bisa makan. Karena tingkat kesetresannya kalau sudah dewasa itu tinggi. Harus makanan yang bergerak atau yang masih bernyawa atau yang masih hidup. Itu baru dia bisa makan. Tapi kalau daging mentah, rasanya nggak dimakan. Karena dia sangat stres. Usahakan ditaruh di tempat sepi. Di kayak macam di terarium begitu, pakai kaca supaya nggak melukai di bagian moncong depan begini. Untuk cara megang hewan yang baru dapat begini, tangannya tuh harus dipegang dua-duanya begini. Dia akan merasa nyaman. Tapi kalau tangannya ini di depan, pasti
pasti dia merontaknya lebih kuat lagi. Untuk pegangnya begini kawan. Ini asli hewan masih liar sekali ini. Ini kalau salah handle ini bisa menyerang balik. Ini sudah kategori hampir dewasa. Kurang lebih berat 12 kilo lebih. Ini jenis kelamin betina. Betina. Karena di bagian pantat melebar, baru tidak ada tanda-tanda jenis kelamin jantan. Baru di sini sudah ada isi telur ini. Telur. Ini betina, hampir dewasa. Panjang maksimal untuk Salvadori belum bisa dipastikan. Orang bilang 3,3 meter lebih, tapi saya pernah dapati sudah 4 meteran lah besarnya, panjangnya. Untuk besar itu saya belum bisa ukur karena belum pegang. Besar sekali. Panjang kayaknya pas sudah ini kalau dibilang biawak terpanjang kayaknya. Cara handle begini sudah. Kalau baru tangkapan dari hutan, kalau merontak ikutin dia gerak tubuhnya, jangan dipaksa. Kalau misalkan dia mau merontak ke kanan, kita ikutin tapi kita tahan dengan tahanan juga kuat, tapi tidak menyakitkan di hewan. Ini kalau kita sudah bisa amankan begini, 2-3 hari sudah bisa untuk jalan-jalan tanpa nyerang. Hewan ini tipe cepat jinak sebenarnya kalau paham. Kalau orang sudah rasa takut duluan, kayaknya nggak bisa untuk rawat bareng ini. Kalau rasa takutnya lebih-lebih, hewan ini pokoknya kita lakukan dengan perlakukan dengan baik, tidak kasar, kayaknya enak. Ini sudah mulai nyaman dengan tangan manusia ini. Baru berapa menit ini bro? Sudah nyaman di tangan tuh? Ini kalau dihitung hari atau bulan, kayaknya beda tipis dengan piaraan dari baby. Karena barang ini sebenarnya tipenya tipe tidak ini, tidak agresif sebenarnya. Tenang. Tapi kalau kena gigitan ini kawan, lukanya cukup parah. Kayaknya kalau ukuran sebesar ini, paling enggak kulit kita bisa dijahit ini. Bisa dijahit. Karena kuatnya burung kakak tua raja saja di hutan, satu kali gigit mati. Saya pernah lihat sendiri soalnya. Pernah lihat di alam liar, hewan ini makan satu ekor kakak tua raja. Posisi lagi mengeram kayaknya di dalam lubang. Ada suara gaduh, saya tunggu di bawah pohon, ternyata keluar barang ini bawa kakak tua raja. Dia makan. Jadi kalau kalau ini biawak ini dilindungi kayaknya salah besar. Karena satu kali bertelur ini lebih dari 10 butir. Ini predator puncak kayaknya di Papua sini. Tau bro? Iya. Tidak ada predator lain. Gak ada anjing hutan. Gak ada harimau, gak ada. Ini bisa makan ular, makan burung. Oke bro, cukup sekian dulu apa video dari saya. Nanti video selanjutnya hewan ini saya sudah bisa ajak jalan-jalan. Ini sudah mulai nyaman nih. Varanus Salvadori asli, fresh dari hutan. Sudah mulai nyaman toh. Tapi jangan lengah. Kita harus baca pergerakan badannya. Kalau lehernya sudah menggelembung, berarti sudah mau menyerang toh. Jadi kita waspada. Tapi kayaknya insya Allah ini aman. Panjang berapa meter ini bro? 2 meter lebih ya? 2 meter lebih ya. Kalau ukuran betina nggak terlalu panjang kawan. Kalau jantan baru bisa maksimal panjang sekali. Kalau betina dia biasanya penggemukan saja. Ini luka barusan cakar ini, cakar kayu.
Kalau makannya berapa? Makannya yang bagus untuk Salvadori itu satu minggu sekali. Kalau nafsu makannya sekali makan, makan terus maunya. Tapi kalau bagus satu minggu sekali, karena saya pernah lihat sendiri dan amati barang ini kalau di atas pohon habis makan anak burung atau telur, dia turun dari pohon itu sekitar 5 sampai 1 minggu. Turun, pindah lagi dari tempat untuk dimakan. Saya pernah tunggu barang ini di hutan. Jadi untuk bagusnya kasih makanan itu harus 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kalau lebih dari itu nanti dia terlalu gemuk, tidak bagus di kesehatan. Baru jangan sesekali dikasih daun sirih. Daun sirih tidak ada bagus-bagusnya untuk badan biawak atau kesehatan biawak. Tidak ada bagus-bagusnya. Antibiotiknya apa berarti? Antibiotik cukup ini saja. Kalau misalkan luka di moncong, kita bisa pegang begini, olesin amoksilin. Kalau olesin amoksilin, terus misalkan gangguan di pencernaan, cukup ini saja. Apa kunyit di blender, campur air, kasih garam sedikit, baru direndam. Atau dijemur dulu, kasih masuk di rendaman air kunyit. Secara nggak langsung dia minum antibiotik yang tidak merugikan di badan Salvadori. Kalau daun sirih nggak ada bagus-bagusnya kawan, itu obat luar. Oke kawan, sekian dulu video dari saya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Bisa ajak jalan hewan ini. Sudah bisa. Saya bikin video nanti selanjutnya.